Oke, kali ini kita nyoba beli lampu. Ini harganya murah ya. Ini 10 20 biji ini harganya 35.000 ya. 20 biji ya. Jadi ini jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ya. Ini per 20 ini harganya 32.000. Nanti si lampu ini nanti kita akan gunakan untuk penerangan lampu baliho ya, atau spanduk. Nah, ini kita sudah beli berapa puluh ini. Ini untuk dua muka ya. Ini untuk dua muka. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Nah, ini 9 kali 20 ya. Nah, nanti kita akan pasang di baliho tersebut. Cuman ini pengelasannya belum selesai, jadi kita belanja dulu bahan-bahannya. Nah, ini kita gunakan. Oh ya, ini si lampu LED ini satu baris ini 12 volt ya, 12 volt. Nah, satu ini berapa biji? 1 2 3 4 5 6 ya. 6 titik LED ini. Ini voltasenya 12 volt ya. Jadi kita siapkan juga nih trafonya pakai yang 12 volt juga ya. Ini pakainya kita yang 10 ampere. Nah, ini trafonya 10 ampere ya. Nah, ini outnya, out trafonya 12 volt, ini ampernya 10 ampere ya. Nah, ini kita nanti akan coba nyalakan pakai ini, tes dulu ya sebelum kita rakit. Oke, kita langsung saja dicoba dulu ya sebelum kita pasang nanti. Kita coba dulu. Nah, nyala ya. Berarti sudah dalam kondisi normal. Nah, ini yang warna abu. Ini untuk setrumnya. Dan yang putih ini untuk brownnya. Sesuai yang ada di sini ya. Dan sesuaikan lagi dengan yang berada di sini ya. Nah, ini untuk plus 2. Ini untuk plus 2, ini untuk min 2 ya. Kita coba. Nah, udah ada di sebelah sini. Terang ya, lumayan. Mantap pokoknya. Per 20 ya, satunya ini per 20, harganya 35.000 ya. Next, kita langsung saja pasang. Nah, ini proses perakitan lampu ke bagian dalam sudah selesai ya. Ini kita sudah tes dinyalakan, sudah nyala semua. Nah, bisa dilihat ya, ini sudah nyala, sudah bisa kita pasang ke spanduk atau balihonya. Nah, ini teman-teman yang berjuang ikut merakit. Oke, terima kasih.